very happy lah, thankful to Ministry of Sports. Saya dengan atlet-atlet saya menunggu bila nak masuk balik. 3 bulan tak training, so saya do training kat rumah aje. Saya rasa lega dan juga gembira lah sebab akhirnya dapat balik kepada saya punya environment dulu. Tak sabar nak mulakan training. Ada macam mix emotion sikit lah kan. Excited sebab saya dapat balik, hopefully for the best, dan saya dapat training balik and dapat training untuk Olympics. Kita just fokus pada training lah, macam SOP yang ketat ni pun untuk kebaikan semua orang juga. Apapun dekat sini, kita punya fokus untuk start kita punya latihan balik. A lot of things have been changed, a lot of things to adapt to also as well, because I have not swam for 3 months already. Yeah, we all start from zero now basically. I think it shouldn't be a problem. Kita akan slowly start dengan gymnastics punya skill yang senang, and then kita akan build up di sana, dan juga untuk build up more strength training. Yalah, step training kita dah atas dan bawah, so sekarang kita start daripada bawah dan untuk build up balik. Saya dah ready dah sebab saya nak fokus untuk training je untuk tahun depan. Saya rasa perlulah start sambung semula secepat mungkin. Harap semua akan berjalan dengan lancar.